Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Shoutout. Okey, hari ini aku nak shoutout pasal event ataupun acara yang akan aku buat, InsyaAllah kalau dipermudahkan Allah SWT. Okey, event yang aku beri tajuk Rogue Film Business for Rebel Filmmakers. Ini adalah satu film convention bagi pembikin film mandiri. Okey, shout out juga kepada tayangan tertutup filem independen pertama aku yang aku beri tajuk Grago. Tajuk akhir adalah Grago, okey. So, dalam masa yang terdekat aku akan release trailer insya-Allah setelah semuanya berada dalam rancangan yang tepat, aku akan release. Kalau tak ada, aku minta maaf banyak-banyak kerana kita hanya merancang. Okay, so basically Rogue Film Business for Rebel Filmmakers ni adalah independent film convention di Johor Bahru yang aku buat untuk meraihkan pembikin-pembikin filem mandiri di Johor dan di luar Johor. Dan seterusnya aku menjemput salah seorang rakan aku, pembikin filem independen, untuk menyampaikan sesuatu, membuat satu talk tentang pembikinan filem independen melalui pengalaman beliau. Okey, dan aku sendiri juga akan berkongsi satu session tentang perniagaan filem independen. Okey, aku akan share bagaimana aku memulakan Rogue and Rebel Studio. Dan apa matlamat Rogue Rebel Studio sebenarnya dan bagaimana aku merancang pasal-pasal dalam pembangunan perniagaan filem independen Rogue Rebel Studio ni. So aku akan share benda-benda tu kepada pelajar-pelajar di MMU Faculty of Cinematic Arts, insyaAllah, dan juga pada jemputan yang lain. Aku harap sangat pada semua yang suka dengan pembikinan filem independen untuk datang dan memberi sokongan, insyaAllah korang tak akan menyesal dengan apa yang aku usulkan ini, kerana salah satu daripadanya, salah satu matlamat yang aku cuba buat ini adalah membangunkan satu industri perfilman mandiri di Johor Bahru. Okay, dan sokongan-sokongan daripada produksi-produksi kecil di Johor juga amat digalakkan, dan aku akan membuat invitation kepada mana-mana individu, kepada mana-mana syarikat untuk datang mendengar segmen-segmen yang kita akan buat di sana. Basically, apa yang akan berlaku di Independent Film Convention ni ataupun Johor Bahru Independent Film Convention. Oh, sedap nama tu. Okey, apa yang akan berlaku ialah ianya adalah acara sehari. Okey, di mana kita bermula mungkin pada pukul 9 atau pukul 10 pagi, kita akan open satu independent market. Kita akan jemput usahawan-usahawan independent, tak kira dalam bidang apa pun, filem, souvenirs, printing, apa semua, untuk sama-sama kerana ini adalah satu ekosistem. Jadi pembikin-pembikin filem yang mahu membuat merchandise ke apa ke, printing posters ke ataupun membuat DVD ke, dia boleh dapatkan kontak dan membuat satu urusan perniagaan. Ini secara kecil. Kita buat kecil-kecilan dulu. Kemudiannya itu kita punya segmen ataupun kita punya session dipanggil indie market. Kemudian kita ada satu session uji bakat untuk aku punya next indie film yang bertajuk Pakatan Berdarah. So aku akan berhadu uji bakat mencari pelakon-pelakon daripada Johor. Ingat, ini dibuka untuk anak-anak Johor sahaja. Kalau dia daripada luar dia datang, alhamdulillah aku dengan tangan terbuka menerima kedatangan beliau, kedatangan sesiapa pun daripada luar. Tapi aku akan menumpukan dan memberi peluang pada mereka-mereka yang dari Johor sahaja. Kerana tujuan aku adalah membangunkan satu industri filem mandiri di Johor.
Okey, jadi kalau korang daripada Johor, alhamdulillah korang akan dapat peluang tu. Dan bukan tak ada peluang, untuk orang-orang di luar ada peluang kalau kau boleh bekerjasama lah. Kerana mengalami pengalaman aku bekerja dengan orang luar ni ada masalah. Masalah sukar untuk memahami matlamat yang telah ditetapkan oleh World Health Studio dengan apa yang diorang nak, dan satunya tidak boleh membezakan masalah peribadi dan masalah profesional, kan? Jadi rojak, kan? Jadi aku tak nak melayan benda-benda semua. Jadi untuk uji bakat ni aku menjemput semua yang berbakat di Johor Bahru, lelaki atau perempuan, untuk hadir bagi uji bakat untuk filem Agung yang seterusnya bertajuk Pakatan Berdarah. Aku akan keluarkan poster tidak lama lagi di laman Dunia Lanjutan Jejak Menggat di Facebook dan juga di Facebook page Rock and Rebel Studio. InsyaAllah korang boleh dapatkan, dan juga di laman acara Rock Film Maker, the film business ni juga. So korang kena update, korang kena like page Jejak Menggat, page Rock and Rebel Studio. Korang kena interested dengan event yang aku buat. So the next is kita mungkin akan ada tayangan filem pendek yang akan dikurasikan oleh orang Johor. Tapi perbincangan lanjut tak ada lagi. Kita tengok macam mana. Dan kemudian aku akan mulakan talk session selepas Johor, diikuti oleh jemputan daripada Jepun dan seterusnya. Habis kita akan terus ke tayangan tertutup filem independen pertama aku, itu Ragu, The Beginnings of permulaan dunia lanjutan di Jamagat. Tapi itu bukan permulaan, belum lagi sampai cerita yang awal ni. Ragu ni basically dia tengah-tengah, itu dia aku boleh share, insyaAllah. Kerana banyak lagi benda yang aku perlu buat dan aku membuatnya sendirian, independently, dan aku belajar banyak benda daripada pengalaman ni. Dan aku akan kongsikan semuanya nanti pada session aku di Rook Film Business dan For Rebel Filmmakers, iaitu sebuah independent film convention di Johor Bahru. Dan insyaAllah ini akan dibuat secara tahunan kalau aku dapat sokongan daripada agensi-agensi yang menyokong acara ni di Johor. Basically tak ada apa yang aku nak share lagi, dan aku harap-harap korang semua boleh datang dan support event. Dan akhir kata, kalau korang suka dengan shout out aku ni, korang boleh klik subscribe, korang boleh klik like, korang janganlah klik dislike, dan harap korang boleh beri komen-komen yang positif dan memberi manfaat kepada semua yang ada dan menonton video-video di Rock and Rebel Studio ni. Dan komen-komen yang negatif dan tak memberi manfaat dan tidak konstruktif, seharusnya aku delete. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi bell. Kerana dengan klik notifikasi bell tersebut, korang akan dapat kemas kini daripada Rock and Rebel Studio. Dan akhir kata, salut opera juga.